Nah, ini kan sudah berhasil ya. Kita membuat sebuah artikel di blog kita menggunakan handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan channel yang membagikan video tutorial seputar blog. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan cara menulis artikel di blog yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama-tama silakan buka dashboard blog yang sudah kita buat. Nah, sebelumnya kita sudah menyimpan dashboard blogger kita di layar utama handphone, jadi seperti aplikasi Android. Nah, sekarang mari kita coba ya. Silakan dibuka dashboard blogger sobat sekalian. Nah, ini adalah tampilan dashboard blogger kita ya. Nah, bagaimana cara membuat artikelnya? Pertama, perhatikan di pojok kiri di bawah bar link blogger kita, yaitu strip 3 ya. Klik strip 3, kemudian pilih postingan baru ya. Nah, di sini di atas ada teks judul. Silakan isi dengan judul artikel yang akan kita buat. Misalnya saya akan membuat pengantar ya, karena ini adalah blog baru, maka saya akan membuatnya dengan judul pengantar. Silakan sobat pilih, terserah mau membuat artikel dengan judul apa saja ya. Nah, kemudian silakan, atau kita mulai menulis di sini ya, di halaman yang lebar. Nah, di sini kita baru bisa menulis misalnya Assalamualaikum atau apa sajalah, terserah sobat sekalian mau membuka pembicaraan dari artikel ini. Silakan diisi dengan kata-kata yang familiar, yang enak dibaca dan tidak membosankan. Di sini saya menulis sedikit saja ya, ini untuk contoh saja. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, cara melihatnya atau perhatiin jauh, ini ada tanda mata ya, klik, kita tunggu dulu. Nah, ini adalah tampilan apabila nanti blog kita sudah dipublikasikan ya. Sekarang kita kembali ke blog kita ya. Nah, sekarang kita misalnya mau menambahkan gambar, kita pilih enter ya, kemudian geser, pilih yang gambar ini nih ya, yang ada kotak kayak gambar gunung, klik. Misalnya upload dari komputer, maksudnya dari handphone ya, upload. Kita tunggu, kemudian klik pilih file, cari file yang akan kita masukkan. Nah, misalnya saya akan memasukkan gambar ini ya, klik saja, tunggu beberapa detik, kemudian klik pilih. Nah, ini adalah sudah masuk ke blog kita ya. Kemudian kita pilih ukurannya ya. Ukurannya saya biasa menggunakan ukuran asli, atau di sini diisi ya, teks alternatif atau teks judul. Ini untuk mengatur SEO, jadi agar lebih mudah dicari di Google penelusuran. Misalnya saya kasih teks alternatifnya pengantar ya, disesuaikan dengan judul blog saja ya. Nanti terserah sobat sekalian mau
mengisi teks alternatifnya dengan kata-kata yang relevan dengan tema artikel yang dibuat. Kemudian, bila dua-duanya sudah diisi, klik perbarui. Nah, kemudian yang satu lagi yang harus diisi adalah isi dengan caption. Di sini pilih yang huruf A ya, huruf A yang ada garis tebalnya di bawah. Tambahkan teks, misalnya saya pilih dihapus dulu ya. Misalnya isi dengan kata pengantar juga ya. Pengantar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tampilannya. Klik lagi tanda mata. Nah, ini adalah tampilan blog artikel pertama di blog kita. Sudah ada teksnya, ada judulnya, kemudian ada gambarnya berikut captionnya. Caption itu adalah tulisan yang berada di bawah gambar. Sekarang kembali ke blog. Nah, ini captionnya posisinya berada di pinggir ya. Bila kita mau merubahnya ke tengah, maka pilih posisi yang tengah ini, rata tengah. Nah, sekarang sudah di tengah. Nah, sekarang bagaimana cara mempublikasikan artikel yang sudah kita buat? Nah, silakan sobat perhatikan ada kotak oranye yang di dalamnya ada tanda panah ya. Silakan diklik apabila artikel ini sudah pas, sudah bagus, silakan diklik ya. Nah, kemudian konfirmasi. Nah, tunggu sampai berhasil. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Sekarang kita coba lihat hasil artikel yang sudah kita buat. Seperti biasa, klik lihat atau langsung di ininya ya. Di titik tiga ini. Kemudian pilih lihat. Nah, ini kan sudah berhasil ya. Kita membuat sebuah artikel di blog kita menggunakan handphone. Nah, demikianlah sobat sekalian cara membuat artikel di blog. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru lainnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.